Jelang liburan Natal dan Tahun Baru 2021, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memberlakukan pembatasan jam operasional bagi tempat makan, hiburan, dan belanja yang akan diberlakukan mulai tanggal 24 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang. Pemerintah DIY mewajibkan pusat perbelanjaan, tempat-tempat makan, kafe, bioskop, tempat hiburan, serta tempat-tempat wisata untuk buka mulai pukul 9 pagi dan tutup maksimal pada pukul 10 malam. Ini terkait dengan toko, warung, tempat hiburan, sekolah ya. Selama libur Natal Tahun Baru, jam tutupnya dibatasi. Itu selama libur Natal Tahun Baru sampai dengan tanggal 8 Januari. Apabila ada yang melanggar, sanksinya apa, Pak? Sanksinya ditutup, Pak. Selain membatasi jam operasional sejumlah tempat, semenjak tanggal 19 Desember 2020 lalu, pemerintah DIY juga telah memperketat penegakan protokol kesehatan dengan mewajibkan pengelola hotel, penginapan, dan ketua-ketua RT serta RW meminta hasil rapid test antigen, swab antigen, dan swab PCR dengan hasil negatif selama H-7 kepada tamu dari luar DIY. Sultan mengancam akan menutup hotel dan penginapan yang tidak mengindahkan peraturan. Bagi mereka datang di Jogja untuk tinggal di hotel, itu harus memenuhi persyaratan itu. Jadi tidak mungkin kalau tidak. Kalau sampai positif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga memerintahkan pencegahan kegiatan-kegiatan sosial, diantaranya pesta tahun baru yang berpotensi mengumpulkan orang banyak di tempat-tempat publik, hotel, dan restoran.